رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ورحمة الله وبركاته نحمدك من أوضحت لنا سبل الهداية وضحت عن بصائرنا غشاوة الغواية ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإسلام في يد الفتى صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم setelah mengucapkan basmalah hamdalah salah dan salam kata-kata kita azimat kami yang terutama sekali kepada Dewan Hakim yang mulia dan kepada pendai-pendai penerus bangsa dan seterusnya mengalir kepada ma'asyiral muslimin sedang mendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, coba sejenak kita membuka buku sejarah di masa yang silam, terus kita banding-bandingkan dengan kehidupan di masa yang sekarang. Sungguh senalah sayangkan pemuda yang dulunya merupakan sang hero yang membela negaranya, tetapi sekarang kemajuan demi kemajuan pemuda dijadikan umpan perubahan, politik pun demi politik pemuda sangat mudah dilumpuhkan dengan duit. Itulah yang terjadi sekarang di negara Pertiwi. Di samping itu juga dapat kita perhatikan bagaimanakah hancurnya pergaulan remaja pada zaman sekarang. Maka oleh karena demikian tergugahlah hati Al-Fakir ingin menguntaikan satu cuplikan pidato yang bertema pemuda harapan bangsa dan agama. Saudara-saudaraku, seiring berjalannya waktu, kata-kata perubahan tidak asing lagi di telinga kita. Itu yang artinya perubahan sudah mencakupi di seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Baik itu perubahan zaman, perubahan berpakaian, dan tak terkecuali perubahan akhlak. Yang menjadi permasalahannya yaitu perubahan akhlak. Coba kita perhatikan berbagai media, baik itu media cetak maupun elektronik, banyak melaporkan yang bahwa pemuda pada akhir-akhir ini banyak yang mengarahkan kepada berbagai aksi asosial, mulai dari perkelahian, tawuran antar pelajar, pornografi, kebut-kebutan, bahkan praktek aborsi karena perzinahan di mana-mana. Nauzubillahi min dzalik. Inilah fakta kenyataan yang sekarang terjadi di kalangan para pemuda, yang seharusnya pemuda menjadi generasi bangsa dan agama. Coba kita renungkan, coba kita bayangkan para hadirin, kita diberikan negara yang mayoritas Islam, negara subur, makmur, tenteram, damai. Apakah kita tidak berpikir bagaimanakah masa depan negara kita? Kepada tangan siapakah kita serahkan agama dan bangsa kita? Jawabannya tergantung pada diri pemuda. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-Islamu fi yadil fata." Islam berada di tangan para pemuda. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita pahami yang bahwa 100% kesuksesan ataupun tidaknya suatu bangsa dan agama
bergantung pada diri kaum muda. Tapi apa yang terjadi sekarang berhadirin? Pemuda telah hancur dengan namanya narkoba. Pemuda telah hancur dengan namanya pergaulan bebas. Sehingga mereka lalai memikirkan duniawi, tidak lagi memikirkan ukrawi. Islam memerlukan penerusnya. Negara memerlukan pemimpin-pemimpin yang akan memimpinnya. Generasi muda lah merupakan satu-satunya aset posesia yang mengarahkan baik dan buruknya agama, yang mengarahkan baik dan buruknya bangsa. Tergantung pada diri pemuda. Kaum muslimin sedang mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah telah sama-sama kita tahu bahwa gemilangnya Islam pada sahabat yang silam tak luput dari racikan tangan-tangan mereka para pemuda. Di antaranya Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisah, Sa'ad bin Abi Waqqah, Zubair bin Awwam. Mereka itu semua pemuda yang karena perjuangan mereka lah Islam berjaya. Pemuda-pemuda semacam itulah yang kita harapkan tumbuh di atas bumi pertiwi ini. Pemuda-pemuda yang rindu terhadap majelis taklim, pemuda-pemuda yang mau menghidupkan masjid, bukan pemuda-pemuda yang mau menghidupkan warung-warung, kafe-kafe, wifi-wifi, tetapi pemuda yang mau menyingkap gelapnya malam demi mencari ridha sang Ilahi. Dengan berzikir, dengan ruku, dengan sujud-sujud panjang. Bukan pemuda-pemuda yang bergadang malam untuk keluyuran, nonton bola sampai pagi menjelang, kemudian tidur sampai sore mendadak. Kira-kira saudara, apa yang bisa kita harapkan pada diri pemuda yang semacam itu? Jangankan untuk menjaga agama dan bangsanya, menjaga dirinya saja tak mampu. Padahal api akan terus menyala bila seandainya kayu bakar baru pun terus kita lemparkan ke dalamnya. Dedaunan terus berguguran sehingga membutuhkan tunas-tunas baru untuk mengisi dedaunan yang telah berguguran. Siapakah kayu bakar dan tunas-tunas baru itu? Mereka adalah para pemuda Islam. Maka oleh karena demikian, kita selaku pemuda Islam harus benar-benar siap kapan saja, di mana saja. Siap yang bagaimana? Kalau menurut Ustaz Abdul Somad, di dalam satu ceramahnya di Kompes Darul Huda, beliau pernah mengatakan, di saat di tangan kananmu ada pedang, di tangan kirimu ada tombak, di pundakmu ada panah, sedangkan bajumu baju besi. Kala itulah engkau dikatakan benar-benar siap. Itu yang artinya apa? Ilmu dan iman adalah dua modal yang sangat dibutuhkan oleh seorang pemuda. Makanya saudara-saudara, jangan bangga dengan wajah tampan, punya banyak uang. Bahkan yang lebih parah lagi, bangga dengan satu orang tuanya karena orang tuanya pejabat, karena orang tuanya kaya, karena orang tuanya polisi, karena orang tuanya tentara. Padahal pepatah Arab pernah berkata, laisal fata man qala hasabi walakinnal fata man qala hasabi. Bukanlah seorang pemuda yang berkata, inilah bapak, akan tetapi pemuda yang berkata, inilah aku. Maka oleh karena demikian, bersemangatlah wahai saudara-saudaraku untuk belajar ilmu agama sebagai modal untuk menjaga api keislaman agar tetap menyala. Walaupun dengan peristiwa tertangkapnya Habib Bahar bin Smith, kita selaku pemuda pemudi Islam jangan pernah mundur selangkah pun demi memperjuangkan agama Islam. Kenapa? Karena Habib Bahar bin Smith pernah menyatakan di dalam pidatonya di kota Langsa di dalam tahun yang lalu, beliau mengatakan apa? Wahai para pemuda pemudi Islam, khususnya Aceh, bersumpahlah kalian bila suatu hari
sepotong-potong. Maka bersumpahlah kalian agar tetap memperjuangkan agama Islam sampai titik-titik dalam penghabisan. Takbir! Takbir! Maka oleh karena demikian, kita selaku pemuda-pemuda Islam harus berani mati untuk memperjuangkan agama Islam. Dari banyaknya untaian data yang telah kami paparkan, adapun yang menjadi kesimpulannya ialah di tangan pemudalah tergantung nasib suatu bangsa dan agama. Bila seandainya pemudanya baik, maka bangsa dan agamanya juga akan ikut baik. Tapi bila seandainya pemudanya tidak baik, maka bangsa dan agamanya juga akan ikut demikian. Maka oleh karena demikian, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.